Inilah bukti daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala hal utamakan Allah, takut sama Allah, ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, sepulangnya dari peristiwa itu di waktu pagi, Abu Jahal menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada kabar baru apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tadi malam aku telah diisrakan dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, kemudian bisa kembali lagi, sekarang pagi sudah ada di sini. Abu Jahal menganggap ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini peristiwa tidak masuk akal. Sehingga Abu Jahal mengajak tokoh-tokoh Quraisy yang waktu itu mayoritas yang masih kafir, diajak untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menceritakan apa adanya. Kemudian mereka menertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menurut hitungan jarak antara Al-Masjidul Haram menuju Al-Masjidul Aqsa kurang lebih 1239 km. Kalau menggunakan onta di masa itu kurang lebih sebulan sampai 40 hari. Ini cerita apa ini? Akhirnya mereka datang kepada sahabat dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar. Dulunya namanya Abdullah, kemudian namanya Abu Bakar. Datang mereka kepada Abu Bakar. Mereka bertanya kepada Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Apakah kamu percaya ada ini cerita tentang orang yang kau anggap nabi, yaitu Muhammad putra Abdullah? Katanya dia tadi malam bisa pulang pergi dari Al-Masjidil Haram ke Al-Aqsa, balik lagi ke sini." Abu Bakar balik bertanya kepada mereka, "Apakah betul itu perkataan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" "Betul." "Maka kalau itu perkataan Nabi Muhammad, lebih dari itu aku percaya." Itulah kehebatan Sayyiduna Abu Bakar, hingga Rasulullah memberikan gelar kepadanya As-Siddiq. Para hadirin, ini merupakan suri tauladan buat kita semua. Kalau sudah masuk Islam, kalau sudah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan ragu dengan ajarannya. Semua ajarannya udah pasti benar, udah pasti berbawa dampak positif buat kehidupan kita, keselamatan kita dunia dan akhirat. Segenap para hadirin, ini perjalanan tidak masuk akal bagi mereka yang kemampuannya masih sebatas akalnya. Tapi ini sangat masuk apabila dengan ditinjau dari segi keimanan. Profesor Dr. Buya Hamka rahimahullah tabaraka wa ta'ala, seorang ulama besar dan seorang yang sangat kita banggakan dari negara kita Indonesia. Di antaranya beliau pernah memberikan contoh kalau ada lalat bisa terbang dari Jakarta ke Surabaya 1 jam, apakah masuk akal? Maka tidak masuk akal kalau lalat itu yang terbang. Tapi kalau lalat itu diterbangkan oleh pesawat, maka menjadi masuk akal. Wallahu alam, kurang lebih seperti itulah perkataannya. Walaupun tidak pas kalau menurut hitungannya, maksud saya secara bahasanya, tapi intinya beliau mencontohkan seperti itu. Ada satu binatang bisa terbang, maka itu masuk akal apabila dinaikkan dengan pesawat. Iya kan? Kalau kekuatan lalatnya tidak bisa, tapi dengan kekuatan pesawat bisa nyampe. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi yang jalan, tapi nabi dijalankan. Dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hadirin rahimakumullah, dan saya membaca bahwa dalam suatu riwayat dikatakan jarak antar langit itu, langit satu ke langit kedua, langit satu ke langit kedua itu kurang lebih 500 tahun perjalanan, yaitu cahaya, kecepatan cahaya 500 tahun kalau menggunakan kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya itu adalah 300 ribu kilometer per detik. Maka ini di luar akal kemampuan manusia. Tapi Allah Maha Bisa. Oleh karenanya saya menghimbau kepada diri saya, lewat peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah Allah. Jangan putus asa menghadapi kesulitan rezeki, menghadapi kesedihan, menghadapi apapun. Ada Allah.
kita dekatkan diri sama Allah. Enggak ada yang enggak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mudah untuk memberikan rezeki kepada kita. Allah Maha mudah menyembuhkan penyakit kita. Mudah bagi Allah mengangkat musibah ini. Oleh karenanya dekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, yang patuh kepada Allah, Allah keluarin kesulitannya dan Allah kirimkan rizki yang tak terduga baginya. Segenap para hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah saya ingatkan kepada diri saya, antum semua, isti'iddu li liqa'illah, bersiap-siaplah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kau ingin menghadap? Faman yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, maka dari sekarang beramal yang baik dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dan betul-betul menjalani aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita menghadap dengan dosa, para hadirin. Di dalam riwayat dikatakan nanti orang-orang yang menghadap di akhirat dengan dosa, saking besarnya dia lihat keagungan Allah nanti. Kalau sudah akhirat, kamu akan lihat bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana keagungan Allah, sampai tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan dengan malaikat, bawa saja kami ke neraka, kami takut ketemu dengan Allah, dosa kami sudah terlalu banyak. Ada sampai yang meleleh daripada pipinya, dagingnya meleleh saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti itu, para hadirin. Jadilah orang-orang yang mau disambut dengan Allah dengan kasih sayang. Ayo, mumpung ada waktu, ada waktu sekarang kita masih hidup, bertaubatlah kepada Allah. Dan kita sedang berada di penghujung Rajab, sebentar lagi Syaban, sebentar lagi Ramadan. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Mulai sekarang jaga sholat 5 waktu, jauhkan diri dari maksiat, betul-betul puasa Ramadannya, hafalkan Quran sebanyak-banyaknya, dan banyak-banyak bersedekah, bakti sama orang tua, hindari segala bentuk kezaliman dengan apapun, karena hidup ini tidak lama, di depan kita kuburan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.